terlibat kasus pengaturan skor eks pemain PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman mendapat sanksi PSSI berupa larangan bermain sepak bola serta denda puluhan juta rupiah. ex PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman yang terlibat kasus pengaturan skor dan kena sanksi larangan main sepak bola serta denda adalah Bek Fandi Edi dan Bek Kiri Muhammad Diksi Hendika. Fandi Edi yang bermain untuk perserang-serang di Liga 2 2021 terkena sanksi 4 tahun tak boleh main sepak bola dan dipecat oleh tim setelah terbukti terlibat kasus pengaturan skor. Tak hanya Fandi Edi yang pernah memperkuat PSIM Yogyakarta di Liga 2 musim 2018 dan 2019, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada empat pemain lain perserang-serang. Fandi Edi terbukti menerima ajakan seorang rekan di perserang-serang Eka Dwi Susanto untuk membuat tim kalah dari Rans Cilegon FC dan persekat tegal pada babak pertama Laga Liga 2 2021. Berdasarkan keputusan Komite Disiplin PSSI, Fandi Edi dikenai sanksi 48 bulan atau 4 tahun larangan beraktivitas di sepak bola, denda 20 juta, dan 48 bulan larangan masuk area stadion. Kasus terungkap setelah manajer perserang-serang Babai Karnawi melaporkan 5 pemain dan pelatih kepala melakukan pengaturan skor dan bersuara Silegon FC, Badak Lampung FC, dan Persekat Tegal. Setelah melakukan konfirmasi dan mendapatkan pengakuan dari 5 pemain dan pelatih, kepala perserang-serang tersebut, Babai pun langsung memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak atau pemecatan. Ketua Komite Disiplin PSSI, Erwin Tobing menyatakan telah memeriksa 11 pemain perserang-serang, pelatih dan asisten pelatih sejak Senin 1 November 2021 dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi serta denda. Erwin melanjutkan, Eka Dwi Susanto mengakui mendapatkan telepon dari seorang tak dikenal meminta agar perserang serang kalah 2-0 dari Rans Silagon FC dan persekat Tegal pada babak pertama. Sang penelepon memberi iming-iming uang 150 juta membuat Eka Dwi Susanto tertarik dan mengajak Fandi Edi, Ivan Juliadi, Ade Ivan serta Arai Suhendri untuk memenuhi permintaan itu. Sementara itu, Muhammad Diksi Hendika, ungkap Erwin, dijatuhi sanksi lantaran melakukan taruhan dengan seorang teman. Muhammad Diksi Hendika mengontrak kiper Yogi Triana supaya perserang-serang tidak kalah dari babak Lampung. Muhammad Diksi Hendika mengontrak kiper Yogi Triana supaya perserang-serang tidak kalah dari Badak Lampung FC pada 25 Oktober 2021. Muhammad Diksi Hendika pernah memperkuat PSS Sleman di Piala Presiden 2016, tetapi harus sengkang pada 2017 gara-gara regulasi jumlah maksimal 5 pemain berusia di atas 25 tahun.